Ini penumpang ramai Pak Rijal ya hari ini? Ramai. Bang Far supirin. Bang Far, 2 tahun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dari channel Tengku Vlog. Nah, pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, bertepatan jam 15.02 nih teman-teman. Saya berada di depan atau di dalam kabin bus ALS 378. Saya mau ikut muter ini. Nah, itu Pak Rijal itu udah siap-siap teman-teman. Ada Bang Farhan ini. Lagi lah Pak ya? Ya, 378 lagi ya. Jadi selama ini di mana Pak? Kampung. Oh, di kampung. Di mana kampung Bapak? Di mana kampung? Gunung Sanggul. Gunung Sanggul. Kabupaten Umbangasun Tutan kan Pak? Umbas. Iya ya Pak. Pasti Gunung Sanggul ya Pak? Saya berharap jauh. Oh, Lintong bukan? Tidak. Lain lagi ya? Jauh lagi lah Pak ya? Di daerah situ ya? Iya Pak. Nah, teman-teman, suasana bus ALS 378 dalam kabinnya dari belakang. Banyak nih sewanya, cuman belum tahu kita berapa. Nah, ini kita nggak bisa mutar balik di sini nih, karena ditutup. Saya ke depan aja lah. Oh ya, ini ada iya. Dengan Bang siapa Bang? Panjul. Bang Panjul? Iya. Kok tahu channel saya Bang? Iya, sering nonton channelnya Bang juga. Oh, sering ya Bang? Iya, semua-semua di channelin kayak Bang John, Arif. Iya Bang Arif, ada di depan tim Tengku Vlog. Semua dengan Bang siapa Bang? Bang Irfan Jul. Jai Panjul? Irfan Jul. Jul, oh iya. Bang Irfan Jul. Iya. Pernah komen kan? Iya, pernah komen. Kemarin kan komen, saya nanya 378 kemarin berangkat. Oh iya Bang yang komen. Iya, saya yang komen. Iya Bang bilang hari ini berangkat Bang. Iya. Makanya, mau ke mana nih Bang? Mau ke Tanah Tinggi. Tangerang. Terus lanjut kemana tuh? Jakarta. Langsung ke Jakarta. Jakarta di mana Bang? Di Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Tangsel. BSD apa Ciputat nih? Ciputat. Oh, Ciputat ya. Ciputat ya. Karena saya lama juga di Tangerang Bang. Oh gitu ya? 17 iya. Tahun saya di sana. Hafal jadi. Iya. Cuma saya tinggalnya di Cipondo. Oh, Cipondo ya Bang. Nah. Iya. Sempat juga pernah tinggal di Cinere. Cinere ya. Jadi tahulah daerah situ. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak John saya. Pak ya. John, ada nah. Bang iseng-iseng lintas, Bang Ari. Mari. Iya ya Bang. Iya. Makasih Bang Irfan Jul. Iya, makasih ya Bang. Hati-hati di jalan Bang, semoga ya. Lancar di jalan. Amin. Iya. Nanti saya ke depan dulu ya Bang. Iya, jangan. Nah, ini kita ke depan dulu teman-teman. Depannya ada subscriber saya tadi, Bang Irfan Jul. Yang bawa Pak Rijal. Ini surat jalan ini di sini. Surat jalan. Pak Rijal yang bawa. Oh, ini tidak. Yang di mana itu? Jawa yang pas ini tuh. Kalau hilang tahu kan dia gitu. Ini dia. Kalau dibongkar. Banyak. Di pretel itu. Iya. Nanti nyaman sama Sherry nanti. Baru minta lagi ya.
kecepatan. Wah, gak ada yang lawan arus ini. Tidak lupa. Ditangkap ya. Iya, Pak. Oh, kawannya itu. Oh, yes, ya, ini penumpang ramai Pak Rizal ya sini. Ramai 30 orang. Oh, 30 orang, Pak ya. 24 dari sini pesanan 6. Pesanan 6 ya, Pak. Iya, ya, Pak. Semoga lancar, Pak, di jalan, Pak. Iya. Soalnya kemarin belum sampai-sampai di Jogja, Pak. Belum, sampai Tangerang. Sampai Tangerang aja, Pak ya. Oke, Pak. Nomor HP Pak Rizal ini 378 ini kan Pak? Iya. 0852 7312 1766. Bisa telepon ke situ teman-teman. Ini ada bus Pinom ini. Kita lihat penumpangnya. Cukup ramai ya Bang. Oke, penuh lah ini. Nah, ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor. Ke Bogor Bang ya? Nanti turun Tanah Tinggi juga lah ya? Iya. Tangerang. Dengan Bang siapa? Bang Hanif. Bang Hanif ya? Jadi Bang, selamat jalan Bang. Semoga lancar di perjalanannya Bang. Nyaman. Banyak nih. Ini kami mau turun nih. Ini surat-surat kita, mau ke terminal ini. Oh, mau ke terminal nih Pak? Biasanya. Oh ya udah ikut terminal kami. Sampai amplas. Sekarang wajib ke amplas Pak ya? Iya Pak. Iya Pak. Kalau lagi lengah orang itu baru bisa lurus. Iya ya Pak. Nah sekarang katanya wajib masuk ke dalam amplas. Sewa Pak. Udah nyetop. 180 ini tim Mandira ya 180. Masih yang lupa ya? Eh? Masih. Apa kemarin apa orang itu? Jatian, apa ya? Nandung. Kirain saya apa ya? Iya. Kawan, kawan bang. Masih mau apa? Kawan bang apa? Farhan. Ada Medan Jaya. Tapen saja 200 ribu tinggal. Apa? Apa Pak? 200 ribu? Tinggal. Baru satu orang kok. Oh. Iya. Satu orang aja penumpang apa ya? Iya. Tidak ada air lagi. Ada. Ada berapa? Tidak ada. Tidak ada air lagi. Hari minggu tidak. Kita ini mau masuk terminal amplas teman-teman. Ya gak yang lewat. Oh enggak jadi Pak ya? Enggak ada. Ya. Bisa disuruh ke kiri ya. Iya. Gitu. Masalahnya kami yang bingung nih Pak, turun di mana nih Pak? Kita banyak. Hasil dan turun banyak. Oh iya ya Pak. Ya. Kita turun di Jogja. Turun di Jogja ya Pak. Bantu Bang Arif ini. Turun di Jogja. Kita di ada Pak Rizal ini naik tol. Aduh. Motornya tinggal aja udah. Sampai kita pulang nanti jadi sarang laba-laba. Gitu emang ya. Sampai di ada Pak Arif. Ini berarti di Pakam Pak? Enggak? Hah? Ke Pakam ini enggak? Ke Pakam lah. Oh, berarti jalan biasa kan? Iya. Oh iya. Ada di pasar bengkel. Itu kan dari loket ada di. Oh iya. 3 orang. Kawannya nah, ini 2 orang. Iya ya Pak. Makanya kita jalan biasa kan Pak? Iya. Di jalan tol sebelah kiri teman-teman. Nah ini kita udah turun. Pak Midi itu aja itulah. Iya Pak. Iya. Kami sini aja lah Pak Rizal. BPKM, BPKM. Nanti terbawa pula kami kan Pak. Hari itu Pak terbawa sampai Jogja. Iya Pak. Berpengalaman ya mau sampai Jogja. Iya Pak. Terima kasih Pak Rizal. Rizal. Semoga ini lancar Pak Rizal. Nah kita turun ini. Makasih Bang Farhan. Hati-hati jalan. Oke Bang. Nah kita sekali ini agak jauh nih. Semoga lancar di jalan ALS 378 banyak paket dan sewa. Nah
Nah, ini kami berhentinya sama Bang Arif ini di Alphamidi nih, di depan Pengadilan Agama Medan. Jadi kita pulang naik angkot lah nih Bang ya? Jalan kaki. Jalan kaki ya? Oke Bang Arif, kita akhirin video ini dulu ya Bang. Terima kasih teman-teman, bagi yang suka videonya silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe. Juga bunyikan loncengnya agar tahu video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.